Bagi menyokong pencapaian Wawasan 2035, satu pelan tindakan iaitu Rangka Kerja Perkhidmatan Awam RKPA tahun 2016-2020 telah diperkenalkan oleh Jabatan Perdana Menteri sebagai satu usaha untuk mereformasi perkhidmatan awam ke arah memudahkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan negara. Tiga tema strategik telah digariskan di bawah RKPA, iaitu 1. Kepimpinan cemerlang, 2. Prestasi dan produktiviti organisasi, 3. Pro perniagaan dan persekitaran awam. Civil Service Leadership Pipeline CSLP atau Kumpulan Pemimpin Perkhidmatan Awam merupakan salah satu inisiatif di bawah tema strategik 1 RKPA, iaitu kepimpinan cemerlang. Objektif tema ini ialah untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berkeupayaan dan berkualiti dalam memacu ke arah perkhidmatan awam yang cemerlang. CSLP mula diperkenalkan dan diberigakan ke semua kementerian pada 19 November 2016. CSLP ini bertujuan untuk menyediakan leadership pool dari kalangan pegawai-pegawai bahagian 2 dan ke atas bagi membantu succession planning dalam perkhidmatan awam, termasuk dari aspek mengenal pasti, membangun dan melahirkan pegawai-pegawai yang berpotensi untuk menjadi pemimpin di masa akan datang, dan pada masa yang sama memudah cara rancangan penggantian, succession planning dan pengisian jawatan-jawatan secara berterusan dan sistematik di kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan. Ada 5 leadership pool dalam CSLP, iaitu Executive Service 2.1 atau singkatannya ES2.1, ES2.2, ES2.3, ES1 dan Senior Executive Service atau SES3. So, pelaksanaan dan pembelajaran pembangunan pegawai dalam CSLP ini adalah berdasarkan kepada model pembelajaran 70, 20 dan 10, di mana 70% adalah berpaksikan kepada pengalaman secara praktikal yang diraih daripada pengalaman kerja. 20% adalah melalui perkongsian pendedahan sosial seperti peer learning dan mentoring, manakala 10% adalah melalui pembelajaran secara formal, iaitu mengikuti kursus, program bengkel dan sebagainya. So, terdapat 8 kompetensi yang ingin diterapkan dan diperkukuhkan di dalam proses pembelajaran dan pembangunan CSLP ini, iaitu yang pertama, keupayaan untuk memberi inspirasi atau inspiring. Yang kedua, membina rangkaian kerja atau networking. Ketiga, memahami dan menilai situasi dari perspektif strategik, strategic perspektif. Seterusnya, pensejajaran ataupun strategic alignment. Seterusnya, hala tuju, strategic direction. Seterusnya, menguruskan perkhidmatan yang berkualiti, managing quality service. Melaksanakan perkhidmatan secara cost-effective or delivering value for money, dan terakhir sekali, menyumbang kepada penghasilan ekonomi atau contributing towards economic. So, penilaian berterusan juga akan dibuat terhadap kemajuan pegawai-pegawai dalam CSLP untuk memastikan perolehan kompetensi-kompetensi yang disebutkan tadi mencapai tahap proficiency yang ditetapkan bagi setiap peringkat atau kategori itu dalam leadership pool yang berkenaan itu. So, dengan adanya mekanisme leadership pool ini nanti dan dengan adanya kerjasama yang bersepadu daripada kementerian dan jabatan-jabatan, akan dapat melahirkan
barisan pemimpin yang tersedia untuk mengisikan jawatan-jawatan kepimpinan utama dalam Perkhidmatan Awam. Pemilihan untuk kemasukan dalam leadership poll ES 2.1 dibuat oleh Pusat Penilaian yang merangkumi tiga peringkat tapisan, iaitu ujian kompetensi dan personaliti, temuduga dan ujian kepimpinan dan penyelesaian masalah, yakni problem solving. Sementara itu, bagi ES 2.2, ES 2.3, ES 1 dan SES 3, pemilihan secara ringkasnya adalah tertakluk kepada rancangan kementerian-kementerian atau jabatan-jabatan mengikut kriteria kemasukan yang telah ditetapkan, iaitu berkaitan penilaian prestasi Current Estimated Potential CEP dan rancangan penggantian. Setakat ini, terdapat tiga program flagship bagi pembangunan kepimpinan pegawai-pegawai dalam leadership pool CSLP, iaitu Program Eksekutif Muda YEP, Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai-Pegawai Pengurusan Pertengahan EDP-MMO dan Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan EDP-SGO. Program Eksekutif Muda YEP memfokuskan kepada pembangunan kepimpinan diri yang bertujuan untuk memberi pengetahuan, kemahiran, nilai kerja dan etika sebagai asas untuk memulakan kerjaya. Bagi saya sendiri, program ini telah mengajar saya untuk lebih berani tampil ke hadapan dalam menyuarakan cadangan dan idea-idea, terutama sekali dalam apabila bekerjasama dalam satu kumpulan. Melalui program ini, saya juga melihat peranan dan tanggungjawab saya sebagai seorang pegawai yang baru saja berkhidmat, yang ia juga telah membuka minda saya untuk lebih peka dengan perkembangan semasa yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara dan masyarakat kita. Okay, dari Young Executive Program ini, I have found that officers are being exposed early to Brunei government initiatives. This actually helps with shaping them and developing them to be the best version of themselves. And hence, this can actually help with working towards Wawasan Brunei 2025. Secara ringkasnya, projek eksekutif muda ini adalah satu kursus untuk pegawai-pegawai kerajaan yang baru berkhidmat di bawah 2 tahun. Ia bertujuan untuk membentukkan sifat-sifat kepimpinan bukan saja secara teori tapi juga secara praktikal. So, projek kemasyarakatan ini salah satunya ialah IPEC project. Ia mengukirakan ujian bagi para peserta untuk mempraktikkan segala sifat-sifat kepimpinan tersebut. Di dalam program eksekutif muda ini, kami diajarkan tata cara untuk membuat persekutuan rasmi. Dan juga kami di sini diajar cara untuk public speaking, macam mana cara untuk menjawab apa apabila ditanya. Dan alhamdulillah, setelah hampir 6 bulan, kami dapat melihat improvement yang ada pada diri kami sendiri. Itulah. Alhamdulillah, yang eksekutif program ini ataupun program eksekutif muda YEP ini mengajarkan banyak benda kepada kami, banyak memberikan kami modul-modul yang sangat penting bagi sebagai seorang pegawai kerajaan itu. Contohnya mengajar kami strategic planning, ada banyak lagi modul-modul lain seperti Islamic Governance sendiri. Pada saya sendiri adalah sesuatu yang sangat unik sebab kita ni tahu Brunei ini adalah negara yang seperti mana hasrat kebawah duli sendiri menginginkan negara ini menjadi negara Islam. Selepas selesai program YEP ini, saya berharap untuk membawa balik pengetahuan dan pengalaman yang saya perolehi kepada rakan-rakan sekerja saya dan menerapkan budaya profesionalisme agar dapat bekerja dengan lebih baik
dan menyumbang kepada strategik matlamat strategik dan usaha-usaha kerajaan ke arah pembangunan Brunei. Melalui program ini juga, sebagai belia yang sering dilabel sebagai agent of change, kami juga mempunyai peranan dan tanggungjawab yang besar untuk merealisasikan wawasan Brunei 2035. Program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai pengurusan pertengahan, yakni EDP MMO. Fokus dan tujuannya adalah untuk membangun keupayaan pegawai-pegawai pengurusan pertengahan dalam memimpin pasukan dan memajukan mereka ke tahap pengurusan yang lebih tinggi. Program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai kanan kerajaan, yakni EDPSGO. Program untuk leadership pool ES1 ini pula memfokuskan kepada peningkatan keupayaan pegawai-pegawai kanan kerajaan dalam memimpin organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasiti kepimpinan dan kewibawaan pegawai-pegawai berkenaan sebagai penjana, penggerak dan penyampai perkhidmatan awam. Dalam program eksekutif dalam program ini yang kali ke-27 ini mempunyai tema Industrial Revolution 4.0, Industrial Revolution 4.0, IR4. So, semua program-programnya berunsurkan kepada kepimpinan dan yang berkaitan dengan IR4. Jadi, classroom setting and mempunyai discussion and reflection. Dan program ini juga ada mengandungi program penempatan di mana peserta-peserta telah ditempatkan di beberapa buah kementerian dan juga terdapat juga lawatan sambil belajar ke Singapura selama 4 hari. Jadi semua berteraskan kepada temanya IR 4.0, sementara di Singapura tu Smart Nation and Digital Government. Perancangan mungkin juga barangkali untuk menerapkan amalan-amalan yang telah dibiasakan di dalam programan, ya, iaitu reflection, apa yang telah dialami, apa yang telah dipelajari dan apa yang akan diperbaiki. Dan yang kedua, mungkin menyokong hasrat kerajaan dalam menuju ke arah Smart Nation. Dan seterusnya, macam mana peranan saya boleh diperbaiki lagi dalam menuju ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Program ini bermula dengan membuat self-reflection untuk diri sendiri lah, macam mana kita ni punya leadership style apa semua tu. Lepas itu kami membuat penyelarasan untuk macam mana kami efektif untuk memimpin jabatan kami untuk memajukan Brunei dari segi sebagai macam negara pintar itu dalam revolusi perindustrian 4.0 ini. Dalam pengurusan mengurangkan resiko dalam bila kami membuat proses digitization ini dan dalam membuat transformasi juga. Lepas itu kami membuat ada juga lah mengenal peluang industri, peluang inovasi dalam industri 4.0 ini untuk digunakan dalam pentadbiran dan macam mana untuk menjana ekonomi negara Brunei Darussalam juga. InsyaAllah akan perancangan dan cuba tujuanlah berkongsi pengetahuan itu dengan rakan sekerja dan juga insyaAllah akan membuat perancangan dan percubaan untuk melaksanakan projek bagi kedua-dua dasar policy paper kami yang dicadangkan iaitu Digital Government Transformation with Integration of E-Services and Data Utilization. Paper yang kedua itu insyaAllah Promoting Agriculture Growth through Agritech in Brunei Darussalam. Penilaian berterusan bertujuan untuk perkembangan para pegawai di dalam leadership pool dan memastikan setiap kompetensi dalam CSLP sentiasa mencapai tahap kecekapan, yakni proficiency yang ditetapkan.
So penilaian berterusan juga akan dibuat terhadap kemajuan pegawai-pegawai dalam CSLP untuk memastikan perolehan kompetensi-kompetensi yang disebutkan tadi mencapai tahap proficiency yang ditetapkan bagi setiap peringkat atau kategori itu dalam leadership pool yang berkenaan itu. So peringkat-peringkat penilaian yang akan dilalui adalah seperti seperti berikut. Peringkat pertama adalah penilaian sepanjang mengikuti program flagship yang berkenaan, iaitu yang executive program, middle management program dan juga senior executive program. Peringkat kedua, penilaian berterusan melalui laporan penilaian mentor evaluation, penilaian prestasi atau performance appraisal dan juga penilaian CEP ataupun anggaran potensi semasa. So penilaian-penilaian ini bertujuan sebenarnya untuk mengenal pasti jurang kompetensi atau kompetensi gap dan keperluan perkembangan individu, individual development needs bagi pegawai-pegawai yang berkenaan. Dan terakhir sekali, penilaian adalah penilaian ketiga, iaitu penilaian secara luaran ataupun penilaian secara berkecuali. So dengan adanya mekanisme leadership pool ini nanti dan dengan adanya kerjasama yang bersepadu daripada kementerian dan jabatan-jabatan akan dapat melahirkan barisan pemimpin yang tersedia untuk mengisikan jawatan-jawatan kepimpinan utama dalam perkhidmatan awam. Pelaksanaan CSLP adalah tanggungjawab bersama di antara Jabatan Perkhidmatan Awam, institusi-institusi latihan, ketua-ketua jabatan dan mentor yang dilantik. Jabatan Perkhidmatan Awam bertanggungjawab mengurus penyediaan dan pelaksanaan program-program pembangunan kepimpinan, memantau perkembangan pegawai-pegawai dalam leadership pool CSLP dan memastikan kompetensi dalam CSLP dipenuhi mengikut tahap kemahiran yang ditetapkan. Institusi-institusi latihan yang menjalankan program-program kepimpinan pula bertanggungjawab memastikan penyediaan dan pelaksanaan program-program pembangunan kepimpinan selaras dengan model CSLP dan membuat penilaian ke atas program berkenaan bagi keperluan penambahbaikan. Ketua-ketua jabatan bertanggungjawab memastikan pegawai-pegawai yang telah dicalonkan untuk menghadiri program yang telah diaturkan, memastikan tugas dan tanggungjawab pegawai-pegawai yang terpilih diambil alih sementara oleh pegawai lain dan membantu pihak JPA memantau perkembangan pegawai-pegawai dalam CSLP dari kementerian atau jabatan masing-masing. Mentor pula bertanggungjawab untuk memberi sokongan dan bimbingan kepada menti ke arah pembaikan diri dan prestasi kerja mengikut keperluan dan jurang kompetensi menti. Menghadapkan laporan penilaian mentor kepada bahagian atau unit sumber manusia kementerian masing-masing dan ketua jabatan menti untuk makluman dan panduan keperluan latihan menti. Mengongsi laporan penilaian mentor untuk makluman pihak JPA melalui bahagian atau unit sumber manusia kementerian masing-masing. So dalam mendukung hasrat wawasan Brunei 2035, khususnya dalam memperkasa aspek kepimpinan dalam perkhidmatan awam, Jabatan Perkhidmatan Awam selaku agensi fokal dalam pelaksanaan program-program pembangunan kepimpinan dalam perkhidmatan awam ini penuh berharap supaya setiap kementerian dan jabatan-jabatan yang telah dikenal pasti mempunyai leadership pool supaya akan dapat melaksanakan model pembelajaran khususnya melalui penempatan dan pengalaman bekerja dengan pemberian tugasan, projek, job enrichment serta latihan kerja secara hands-on kepada pegawai-pegawai yang telah dimasukkan dalam CSLP pool. So pada masa yang sama, ianya diharap akan dapat membantu Jabatan Perkhidmatan Awam dalam memantau perkembangan pegawai-pegawai berkenaan serta memastikan kompetensi dalam CSLP itu dipenuhi mengikut tahap kemahiran yang telah ditetapkan. So kita sedia maklum juga bahawa tugasan sebagai seorang pemimpin itu bukanlah satu perkara yang mudah. Ianya memerlukan accountability yang tinggi dan melibatkan pelbagai skop tugas dan tanggungjawab yang datang dari pelbagai sudut.
So cabaran-cabaran yang dihadapi ini bukan hanya bersifat statik, malah boleh berubah mengikut keadaan dan peredaran semasa. Namun Jabatan Perkhidmatan Awam penuh berharap dengan adanya pendekatan CSLP secara holistik serta diperlengkapkan lagi dengan pengukuhan nilai-nilai jati diri dan integriti yang luhur lagi murni, ya. InsyaAllah sedikit sebanyak boleh membantu para pegawai untuk menjadi barisan bakal pemimpin di masa yang akan datang, yang lebih cemerlang, berwibawa, berintegriti dan akhlak mulia di masa yang akan datang. Pemimpin yang berkualiti bukan saja mempunyai wawasan dan hala tuju yang jelas, tetapi juga mempunyai kerajinan dan kesungguhan untuk melakukan apa saja pembaikan atau pembaharuan yang perlu. Mereka sanggup turun padang untuk melihat apa-apa yang perlu ditangani dan diperbaiki. Inilah sifat pemimpin atau pegawai yang bagus. Kejayaan pemimpin atau pegawai dapat diukur dari cara mereka menangani tugas dan membimbing orang-orang di bawah mereka. Ini sangat penting bagi memastikan segala rancangan dan matlamat dapat dicapai dengan sempurna. Setakat ini, lebih kurang 500 orang pegawai bahagian 2 dan ke atas telah disenaraikan dalam leadership pool CSLP. Dan sejak CSLP diperkenalkan pada tahun 2016, Jabatan Perkhidmatan Awam telah dapat mengungkayahkan program-program flagship kepimpinan seperti YEP, EDP MMO dan EDP SGO pada setiap tahun. Program-program kepimpinan ini telah dapat membantu memperkasa daya kepimpinan diri pasukan dalam organisasi masing-masing.